Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung tentang eksperimen tentang peranan hormon ni, homoksin. Okey, kita ulang kembali yang yang pertama ni, kolektor ni ditutup dengan aluminium. Walaupun ada cahaya, tetapi keranjang aluminium ini menghalang cahaya daripada sampai dekat hujung kolektif. Oleh kerana tidak ada cahaya yang sampai, maka taburan oksin di hujung ni adalah sekata. Okey, bila taburan oksin ada sekata dekat bahagian kolektif atau meristem FX, maka taburan sekata tu dia akan turun pun sekata. So bila sekata, dia tumbuhnya pun sekata, tegak ke atas. Tapi berbeza dengan yang ni, blok agar-agar. Okey, berbeza dengan blok agar-agar kat sini. Okey, blok agar-agar, apa yang bezanya ialah, okey, okey, cahaya ni kat tepi ni, maka oksin ni dia tak suka cahaya. Bila dia tak suka cahaya, maka apa yang berlaku ialah oksin akan berkumpul di bahagian yang teduh. Bahagian teduh. Okey, bila dia dah kumpul kat sini, oleh kerana blok agar-agar ni membenarkan pergerakan hormon, maka dia meresap ke dalam agar-agar, kemudian dia meresap ke dalam zon pemanjangan. Maka dia duduk bahagian zon pemanjangan di bahagian yang teduh. Maka oleh kerana kepekatan oksin adalah tak sekata, kepekatan oksin adalah tinggi di bahagian yang teduh, maka pemanjangan sel adalah lebih panjang di bahagian yang teduh. Bahagian teduh ni lebih panjang. Ini lebih panjang. Okey, bila dia lebih panjang, ni lebih pendek, dia akan bengkok ke arah cahaya. Manakala kita bila kita pakai kepingan mika pula, kepingan mika ni dia tak membenarkan pergerakan oksin. Maka walaupun oksin ni dah ada dekat tepi sini, bahagian yang teduh, tetapi dia tak boleh bergerak. Oleh kerana dia tak boleh bergerak ke bawah, maka dia tak boleh tak boleh bergerak ke bawah, tak boleh. Tak boleh bergerak ke bawah, maka dia tidak tumbuh. Sebab apa? Tiada hormon pertumbuhan yang sampai pada zon pemanjangan. Okey, itu adalah eksperimen yang berkaitan dengan peranan hormon ni ke atas fototropisma. Kita tengok pula geotropisma. Geotropisma ialah graviti. Pertumbuhan ke arah rangsangan graviti. Okey. Kita tengok eksperimen yang pertama. Eksperimen ni, anak benihnya dibaringkan secara mengufuk kat situ. Maka kita ada hujung pucuk dan hujung akar. Kedua-duanya ada ada meristem apex, ada zon pemanjangan dan ada zon pembezaan. Maka kedua-duanya boleh dipengaruhi oleh hormon. Okey, anak benih diletak pada pucuk dan akarnya secara mengufuk dalam keadaan gelap. Bila dalam gelap tak ada cahaya, maka faktor yang mempengaruhi hanyalah graviti semata-mata. Maka graviti menyebabkan meristem apex pada hujung pucuk menghasilkan oksin. Okey, tetapi graviti menyebabkan oksin berkumpul di bahagian hujung pucuk dan bahagian bawah hujung pucuk. Kalau cikgu besarkan kat sini, besarkan kat sini. Okey, sini hujung pucuknya kan. Ini hujung pucuknya. Maka oleh kerana semua benda akan tertarik pada graviti, maka oksin tu akan jatuh di bahagian bawah sebab tertarik dengan graviti. Ini pucuk pun sama, akar pun sama. Okey, dia akan berkumpul di bahagian yang belah bawah. Okey, bila dia dah berkumpul di bahagian bawah, dia akan bergerak ke zon pemanjangan. Sama juga, ini pun bergerak ke zon pemanjangan. Maka bahagian oksinnya, sini bahagian oksinnya, bahagian bawah adalah lebih banyak berbanding pada bahagian atas. Sama juga sini. Tetapi kesan dia berbeza. Kesan dia berbeza kerana apa? Kerana untuk pucuk, kepekatan oksin yang tinggi merangsang pertumbuhan, merangsang pemanjangan sel.
Okey, maka dia akan bahagian bawah lebih panjang daripada bahagian atas, dia akan membengkok ke atas. Tetapi untuk akar, kepekatan oksin yang tinggi pula, dia merencat. Jadi sini jadi pendek. So dia akan membengkok ke bawah. Okey. Kita baca penerangan. Akibat tarikan graviti, oksin berkumpul pada bahagian bawah zon pemanjangan di hujung pucuk dan di hujung akar seperti yang cikgu terangkan. Oksin meresap ke dalam zon pemanjangan. Daya graviti menyebabkan oksin berkumpul di bahagian bawah pucuk dan juga bahagian akar. Bahagian bawah pucuk akan mengandungi kepekatan oksin yang lebih tinggi berbanding dengan bahagian atas. Okey. Kemudian, kepekatan oksin yang tinggi pada hujung pucuk merangsang pemanjangan sel. Oleh itu, bahagian bawah pucuk dengan kepekatan oksin yang tinggi memanjang lebih cepat daripada bahagian atas. Memanjang lebih cepat daripada bahagian atas. Akibatnya, pucuk membengkok ke atas dan tumbuh ke atas dinamakan geotropisma negatif. Kepekatan oksin yang tinggi pada hujung akar juga merencat pula pemanjangan sel. Dekat akar dia lain. Bahagian bawah akar dengan kepekatan oksin yang tinggi memanjang lebih lambat. Sebab dia merencat, memanjang lebih lambat berbanding bahagian atas. Akibatnya akar membengkok dan tumbuh ke arah bawah. Ini dipanggilkan geotropisma positif. Okey. Gambar menunjukkan biji benih bercambah, pucuk tumbuh ke atas dan akar tumbuh ke bawah. Menunjukkan geotropisma positif bagi akar dan geotropisma negatif bagi apa? Pucuk. Kegunaan hormon dalam pertanian. Hormon tumbuhan mengawal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oleh itu, pelbagai jenis hormon sintetik yang telah disintesis secara besar-besaran dan digunakan dalam pertanian. Okey, dia tengok hormon oksin merangsang pertumbuhan akar adventitus. Merangsang pertumbuhan akar adventitus. Okey, digunakan pada keratan batang. Keratan batang untuk mempercepatkan pertumbuhan akar. Ini kita beli kat kedai, dia cakap nak hormon penggalak akar. Okey, sekata kita nak tanam pokok hydrangea, misal kata kita kerat batang dia, pucuk dia. Biasanya kita ambil 4 daripada hujung pucuk tu, ada 4 ke bawah. Kita potong, kemudian kita celupkan dia dengan akar pertumbuhan dan kemudian kita cucuk dekat tanah. Okey, sebagai racun rumpai, digunakan sebagai herbicide. Dengan kepekatan yang tinggi untuk membunuh rumpai dicotyledon, tetapi tidak untuk monocotyledon. Dicotyledon je yang boleh. Okey, dalam pembentukan buah pula, disembur pada buahan yang untuk mengelakkan keguguran buah sebelum masak. Okey, pada buah-buahan tu nak elakkan digugur sebelum masak, ataupun disembur pada stigma bunga dan ovari dalam bunga untuk merangsang ovari berkembang menjadi buah tanpa persenyawaan. Proses ni dinamakan patinokapi. Buah tanpa biji. Buah tanpa biji. Kerana apa? Tak ada biji. Biji tu adalah hasil persenyawaan. Maka bila tanpa persenyawaan, dia hasilkan buah tanpa biji. Dia tak nak macam buah temikai tak ada biji. Dalam pembentukan tumbuhan yang rendah dan rimbun, pekebun memotong tunas di hujung pucuk untuk mengurangkan aras oksin supaya tunas sisi boleh tumbuh ke sisi dan menjadikan tumbuhan tu rimbun. Bila potong dia tak adalah meristem apex tu kat ujung tu. Dia hanya menggalakkan tunas sisi pula. Hormon tu bergerak ke tunas sisi. Okey, merangsang pertumbuhan tanaman. Oksin digunakan oleh pekebun untuk merangsang pemanjangan sel pada pucuk. Hal ini mempercepatkan pertumbuhan tanaman. Yang saya ambil biasa satu lagi ialah etilina. Etilina adalah sejenis gas. Merangsang pemasakan buah. Disembur pada buah untuk merangsang buah supaya cepat masak. Supaya cepat masak. Okey, ini biasanya kita masukkan buah, kita sekup buahnya ke ataupun ciku tu kita letak dalam beras ke, supaya apa?